Assalamualaikum. Hari ni Syuki Cak Atak. Okay, assalamualaikum. Hari ni Syuki lewat sikit kalau bak nak lagi handle air untuk catering dengan makanan-makanan untuk catering Syuki buat. Ini rushing gila tengah-tengah kalut dekat rumah tu. Syuki kena handle juga catering dekat sini. Ni catering. Hari ni Syuki buat catering. Siapa nak buat catering and nak tu apa ni? Nak tempoh catering dengan Syuki. Syuki pun ada got main catering sikit-sikit. Kecil-kecil lang. Okay, assalamualaikum. Syuki sapa dah ke rumah ni. Rumah Syuki. Jadi hari ni kita ada special guest lah kira-kira. Kita ada team daripada Kelantan tak eh? Kelantan. Kita tengok team dia start buat kerja dah. Start buat kerja. Jadi hari ni Syuki dapat apa ni. Bila pakar mari buat kerja. So dia ada cerita juga lah macam mana rumah ni. Dia tanya rumah ni umur berapa. Rumah ni dia kurang dalam 40 tahun, 50 tahun gitu. 40 tahun lah rasanya. 40 tahun rumah ni. Kau mana setakat naik dia mana? Kondisi atas. Kritikal. Kritikal. Tapi boleh repair? Boleh buat salut teh atas. Cuma penggunaan cat tu lebih sikit. Lebih sikit. Sebab dia punya surface atas tak ada dah. Tinggal batu dah. Tinggal batu dah. Kita nak letak primer dalam tong tu untuk bacuh. Ni mesin dia. Kita pecah dulu primer. Hari ni Syuki mari ambil apa ni? Yang dia sponsor Syuki untuk tools untuk kita nak ngecat depan rumah. Ni yang dia tu yang dia semua yang ambil baju Syuki untuk cat ni Syuki ambil. So Syuki nak pergi ke bahagian primer. Tengok ni toke dia sendiri yang handle. Syuki nak pergi bahagian primer untuk tunjuk primer yang Syuki nak topak ni. Okay, ni kita nak pergi ambil primer untuk tambahan untuk atap, primer atap. Cito lah primer untuk atap dia panggil cerita. Mana? Di belakang ni kan? Anu. Jadi sini Syuki nak highlight kan yang kedai ni adalah kedai Melayu Islam. Toke dia toke puang. Jadi kalau nak tengok toke ni nanti Syuki perkenalkan toke dia. Kalau kita nak membeli, better kita beli kedai Melayu Islam lah sebab benda. Sebab bila kita beli kedai Melayu Islam ni dia adalah pembayar zakat. Jadi situlah bekat kita tu. Kita sumbang kepada kedai Melayu, dia membayar zakat dan kita akan dapat saham sekali lah. Bukan memboikot ke main perkauman ke dok kan. Tapi Syuki kalau bak ni kena tekankan untuk follower semua tahulah. Mana orang lain pun tahu. Cuma kena ingatkan Islam tu adalah satu agama yang nasihat. So Syuki kena nasihat. Sebelum tu Syuki nak tunjuk ini, dalam kedai dia. Kita masuk ni tengok ah somel sekeliling ni. Sekeliling ni tengok ah susunan dia kedai dan kedai. Ni kak. Okey assalamualaikum. Ni kak. Ni toke dia. Jadi kita tengok ni dia tengah cek-cek bancu hang benda. Cak yang Syuki nak. Yang Syuki nak tu. Okey ni antara cak yang Syuki pilih warna apa ni monifog. Dia nak kabar putih pun tak putih juga. Dia nak ke alas koko-koko sikit. Ha gitu. Ya, ni kod dia. Ha ni kod dia. Kod dia berapa? 9918. Ha so ni kod dia. Kalau awak nak money fork, kod dia 9918. Ha ni kak owner kedai ni kalau nak kenal. Okey. Okey beres. Ha ni. Jadi siapa nak mari kedai ni boleh mari di 448 di Dungun Terengganu. Ni kena cahaya eh? Sedikit cahaya. Sedikit lah. Ni kita masuk, kita minta izin rumah jiran untuk kita buku selimut apa ni? Kereta ni dengan ni dia. Ini plastik dia. Kita buku dulu kereta-kereta rumah jiran. Ni buku keliling lah. Maknanya kalau perlu alih-alih. Buku dulu. Sebab kita nak cat sini, takut kita terbang. Okay. Ni colour yang Syuki pakai ni untuk cat atap. Okay, assalamualaikum. Hari ni Syuki cat atap pakai spray ni. Jadi kita
Ni atak jadi gini. Jom merah apa. Ni kita sapu primer. Selepas sapu primer, kita cak ni. Ini. Ha ni tengok eh. Ha ni lapisan pertama. Kita cak dulu. Lepas apa ni? Lepas lapisan pertama kita sambung lapisan kedua pula. Kita buat lus lapis. Kita buat dulu lapis ni untuk ni atak ah. Oh, kita apply ni. Ni daripada Joteng, cat yang suka pakai ni. Ni Jotashik Jotaru. Kita pakai Jotaru untuk cat atas. Tapi kadang-kadang kena sapu primer dulu. Kalau tak kita tak sapu primer, memang hidup lekat. Tapi atak memang suka ni kira kasar dah. Rasa duduk bawah ni. Senang apa awak? Sekejap kita ambil video makan dulu. Okay, assalamualaikum. Hari ni Syuki cak atak. Kita cak guna apa ni? Jotaru untuk kita ni lah. Mula-mula kita sapu primer dulu. Lepas tu baru kita sapu ni lah. Biasa lah cak ni lah. Color yang Syuki pakai adalah color mana gini lah. Tengok-tengok cak dah tu cukup 2 tong. Sebab atak Syuki atak lama jadi menyerak letak dah tu primer. Tapi dia primer tu tebal ni pun dia ada lagi batu. Dia nak tutup hok batu-batu sikit je. Pakai 2 tong lagi. Proses dikucar untuk jadikan sebati. Apa ni? Sebati. Tengok naik meh mari. Isik mari dia sebih terbaik tengok. Dia tak masing-masing. Naik meh mari. Macam biasa kita akan housekeeping dulu. Kotor-kotor eh. Kau ni nak bekas basuh atak di sikit. Assalamualaikum. Hari ni Syuki selesai dah cak atak. Jadi kita ada kedatangan tadi daripada RPD servis. Jadi dia mari cak atak Mak Syuki. Terima kasih sangat. Orang. Ni dari, orang muda kita daripada Kelantan mari support Syuki, mari sponsor Syuki. Dia sponsor dari segi manpower. Manpower dia ajak tim dia ni, tim-tim antara tim dia yang bertukar lumuh untuk cak siapkan cak atak Mak Syuki daripada pagi sampai ke ni kat garik. Ya turut setia juga ni macam dia Syuki buat kerja lah. Terima kasih orang. Jadi siapa yang nak buat ripping atak boleh contact RPD Survey. Nanti kita komen dekat orang komen lah dia punya detail. Jadi kata-kata sikit bang. Okey, saya daripada Kota Baru bersama JB saya Jack Art Painting. Mungkin mengucapkan terima kasih juga kepada Syukri, seorang yang kuat semangat. Jadi saya ni apabila tengok video dia rasa terpanggil untuk membantu Cik Syukri ni. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Terima kasih juga partner dia. Okey. Itu saja. Jadi gini, macam biasa lah, last video. Jom pakat tengok video selepas siap atak. Pakat tengok video. Cuba komen. Comel ke ataupun biasa-biasa je. Cuba komen. Set ni dah boleh imagine dah lagi apa konsep yang Syuki nak buat dan guana jadi mana ni? Cuba komen. Dan satu lagi Syuki nak tanya, better Syuki siapkan di kawasan depan ni, buat comel kawasan depan ke, ataupun Syuki buat sini sikit lepas tu buat belah ni pulak ke, buat kemah depan dulu baru settle setepak, baru kita buat setepak tu lah. Cuba pakat-pakat komen. Dan komen set ni boleh expect lagi benda apa yang akan berlaku pada rumah ni next video. Okay, pakai tekan like belakang tanda appreciate kerja-kerja Syuki. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih juga tim. Bye. Ni rumah.